لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علوم في دارين امين. بسيغوتين dengan sigoh dengan lapas min ijabin daripada ijab ini tentang masalah ini kiran. Jadi kiran juga mesti pakai ijab. Kemarin kiran tuh kiran dia berakad, berakad kirat atas suatu harta yang ia serahkan harta itu kepada orang lain supaya orang lain memperdagangkan hartanya. Dia usahain, dia bikin usaha, nanti keuntungannya dibagi dua, itu namanya kirat. Itu mesti dengan sigoh min ijabin daripada ijab, ijab ada ijab kabulnya ya, min ji'ati rabbil mali daripada ada orang yang punya harta. Contoh kakarat tuka, seperti aku berkirat kepada engkau gitu. Au amal tuka fi kaza, atau dibilang aku bermuamalah kepada engkau pada demikian. Atau ngomong begini, khuz azi daraima wa tajir fiha, ambil olehmu akan ini dirham dan dagangkan olehmu padanya. Boleh begitu juga. Atau juga begini lapasnya, bi'au astari, jual olehmu atau beli olehmu ala anna riba bainana, atas bahwasanya keuntungan ada di antara kita, di antara kami, di antara kita ya. Wa qabulin, dan juga dengan qabul tadi, dengan sigot ya, sigot dengan daripada ijab dan qabul, atau ke situ ke min ijabin qabul, mesti ada qabul ya, nerima berarti. Fauran dengan sengaja, dengan segera, dengan segera. Nah, jadi langsung aja ya, qabil tuh gitu ya. Min ji'atil amiri lafzan, daripada arah ya yang bekerja ya, pegawainya tuh segera dengan lapas itu ya, lafzan ya, mau dibilang qabil tuh saya terima gitu. Wa qila, dikatakan yakfi fi sigatil amri ka khuz hadhihi wa tajir biha al qabulu bil fi'li, dan kata qil ya. Ini kata pendapat kil, biasanya kalau kil ini enggak kuat pendapatnya, tapi bisa saja ya, diamalkan. Pada sigot amr seperti khuz hazihi, umpama kata ijabnya, ambil olehmu akan ini, wat tajir, dagangkan olehmu fiha padanya, pada duitnya itu ya, al qabulu bil fi'li ya, cukup kabulnya dengan berbuat, langsung aja kerjain, langsung dikerjain. Jadi enggak pakai ngomong. Langsung kerjain. Kama fil wakalati, sebagaimana dalam masalah wakalah. Tapi sebaiknya jangan dipakai yang ini, pakai yang pertama. Pakai qabul. Iya, pakai qabul. Qabil tuh. Umpama begitu. Ya, wa syartul maliki ya, wal amili, syarat orang yang memiliki dan orang yang bekerja ya, yang memiliki harta ya, dan yang bekerja, kal muwakkili wal wakil, itu seperti muwakil dan wakil ya, kemarin sudah kita bahas itu, yaitu si'atu mubasyaratihima atasaruf, atasaruf sah mubasyarah keduanya
artinya melakukan keduanya, artinya berkompeten keduanya untuk melakukan itu. Orang dewasa ya berakal ya, cerdas. At-tasarrufa, akan tasarruf ya, kompeten untuk melakukan tasarruf. Ma'asyarti ribhin lahuma, serta syarat keuntungan bagi keduanya. Jadi ada syarat keuntungan. Ya buat apaan kalau kagak ada untungnya? Ya. Mestinya ada dua-duanya. Ailil maliki wal amili, bagi baik ya, artinya bagi pemilik ya harta dan pekerja. Fala yasi, maka tidak sah ala anna li ahadihima ar-ribha, atas bahwa bagi salah satu keduanya keuntungan, yang untung yang salah satu aja, apakah pekerjanya atau pemilik harta, pemilik modalnya saja, enggak boleh begitu, itu enggak sah. Wa yustaratu, dan disyaratkan kaunu, keadaannya, airi bikaran untung itu, ma'luman bil juz'iyati, diketahui dengan bagiannya. Ya, kanisfin seperti setengah, wa sulusin ya, seperti ya, apa, sepertiga. Walau qala qaratuka ala anna ribha bainana, so'a munasafat, munasofat ya, so'a munasafatan ya. Seperti ya. Dan jika dia berkata qaratuka, aku melakukan qirat kepada engkau, ala anna ribha, atas bahwasanya keuntungan, bainana, di antara kita. Nah itu bagaimana begitu ngomongnya? Soha, maka sah ya. Ya, kiratnya itu munasofatan. Hal keadaannya sarang setengah keuntungannya. Au ala anna laka rubu'a sudusil usri. Atau atas bahwa bagi engkau seperempat, seperenam, sepersepuluhnya, seperempat dari seperenam, sepersepuluhnya. So'a, maka itu sah. Wa in lam ya'lamahu indal aqdi lisu'ulati ma'rifati, sekalipun keduanya enggak tahu akan dia ketika akad karena mudah mengetahuinya. Wa huwa juz'un min mi'ataini wa arba'ina juz'an, yaitu bagian dari 1/240. Ya. Walau surita li ahadi ima asharatun aw rib'un nisfin ka raqiqi fasadal qiradu. Jika lo disyaratkan bagi salah satu keduanya 10 atau keuntungan setengah seperti budak. Ya. Fasad al-qiradu, maka itu ya rusak qiradnya. Jadi mesti jelas dan saling ridho. Wallahu a'lam bishawab.